Dari-nya itu. Jadi kalau kita yang membedakan antara yang B sama yang A, kalau yang A kita itu ininya harus standar, makanya harus yang ini. Kalau yang B kita boleh pakai yang lain, star, pakai tupperware, pakai apa aja pun kita boleh. Pokoknya pakai apa yang kita boleh. Tapi kalau untuk yang A harus pakai standar seperti ini, karena katanya dia bahannya itu sudah sesuai. Jadi bahan-bahan yang ini sudah sesuai kalau yang A. Iya. Beda A dan B itu sama kode-kodenya ini aja sebenarnya antara A dan B. UN-nya. Jadi cuma beda di sini di UN-nya. Tapi yang penting intinya makanya kita hanya bisa yang penting kita menentukan yang kita kirim ini yang A atau yang B. Jangan sampai kita terlalu over ya. Harusnya itu yang B kita masukkan yang A. Karena kalau yang A mati kalau ada ini pemeriksaan di itu luar biasa ketatnya, karena di pesawat itu mereka kan sudah belajar ya, pasti mereka sudah tahu kategori. Pas dia ini kategori A, itu dia sini ini aja harusnya ke Kemenkes. Kontak personnya itu ke Kemenkes. Jadi bukan kita. Kalau yang A, MB itu kita. 373 kita itu tempel UN 3373. Misalnya untuk bright eyes itu yang kode 9 itu yang kita tempel. Jadi misalnya kita menggunakan endo cair, cryogenic fluid, liquid, kita tempel itu yang kode itu. Nanti kita cetak, lanjut. Nah, ini adalah contoh di kotak yang besar. Itu apa saja yang kita tempel? Tuh, kita tempel tuh semuanya kepada penerima, kemudian kode-kodenya UN. Jadi ketika kita di bandara, petugas itu sudah tahu, oh ini posisinya harus ke atas, ini pakai dry ice, ini biological substance. Jadi mereka perlakuannya sudah ini. Jadi sudah standar. Di Indonesia yang sudah menggunakan standar IATA itu di Garuda. Jadi Garuda itu makanya kita kan enggak pernah ditolak ya sama Garuda. Tapi suka nolak kita Lion kalau kita terbang. Kalau kita kadang kita kan sering dari Bangka atau dari itu. Di Lion itu luar biasa cerewetnya. Bisa sih kita kirim, akhirnya pakai kargo. Enggak bisa kita masuk ke bagasi. Kalau Garuda biasanya karena mereka sudah ini standar ya. Jadi kalau kita lihat kita pengirimannya packingnya sudah bagus, biasanya sih kita langsung lebih mudah. Mungkin Pak Aling ya sering berurusan dengan kargo Garuda ya Pak ya. Kargo Garuda kan lebih mudah ya Pak, daripada dengan yang Lion. Lion kan mereka belum masuk ke anggota untuk apa? Belum terstandar di IATA. Harusnya.